Dirjen Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI mendorong program penguatan kegiatan berbasis seni budaya lokal, terutama dalam upaya menekan masalah kenakalan remaja maupun pengaruh negatif dari berbagai hal. Salah satunya Lembaga Seni Qasida Indonesia, LASKI, diharapkan bisa memperkuat institusi seni qasida di tiap daerah serta menginventarisir para pelaku seni tersebut di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengakses program penguatan kearifan lokal yang dirancang pemerintah. Kemensos RI mengaku budaya kearifan lokal dianggap memiliki nilai kebaikan, sehingga harus lebih masif kegiatan budaya berbasis kearifan lokal yang diberikan kepada generasi muda. LASKI ini kan sebenarnya adalah seni budaya ya seperti yang sebenarnya kita sangat mendukung sekali, karena ini merupakan bagian, secara perspektif kami di Kemensos, seni budaya itu adalah bagian dari kearifan lokal. Dan kearifan lokal itu kan sudah jelas, itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai-nilai kebaikan yang dari turun-temurun diberikan dari orang tua kepada anaknya, dan itu menjadi aturan-aturan di satu masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kita, ini generasi muda ini, untuk tetap kembali kepada kearifan lokal yang ada. Bagaimana kita bisa mengajak seperti tadi disampaikan di pembahasan itu adalah adanya festival-festival tentang kasidah dan sebagainya. Ini anak-anak sekarang kan lebih senang kepada genre yang K-pop dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya menjadi PR ya bagi LASKI. Tadi saya sampaikan. Pelaku seni tidak hanya berkecimpung dalam seni, tetapi juga diharapkan dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.